Baiklah, kita sambut calon inaugurasi politik dari calon presiden Republik ini. Tuk. Monggo. Merdeka. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiba-tiba. Saudara-saudara sekalian, pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada saudara-saudara yang mana saudara menyempatkan hadir dalam orasi politik saya. Tepuk tangan dan kehadiran saudara adalah merupakan dukungan saya untuk menjadi calon presiden. Emosi. Jangan menggebu-menggebu. Calon presiden 2004 ini adalah merupakan cita-cita saya sejak kecil dan cita-cita bapak saya juga. Saudara-saudara sekalian, kenapa ketika saya pertama-tama saya katakan merdeka? Karena kemerdekaan adalah milik semua orang. Mohon difoto, mumpung saya seperti ini. Kemerdekaan merupakan suatu yang amat penting dan bukan amat kecil, tapi merupakan suatu yang amat urgen. Urgen. Apa pak? Apa? Urgen. Aku itu lulusan. Jangan marah. Lo jangan kasih ini. Monggo. Lah ini guyon, Pak. Calon presiden lo digenteng ini. Sekali lagi maaf, Pak, maaf. Ya maaf berdua itu memang levelnya sama saya itu enggak sebanding. Karena aku iki gobone mejet kok ono siler kok. Loh ini bicara jujur gitu loh. Saya lanjutkan lagi. Saya tahu bahwa Anda-anda di sini dalam keadaan belum merdeka. Ini terlihat dari wajah saudara-saudara semua yang masih mungkret.
saudara duduk di sini belum dalam keadaan yang nyaman. Ini adalah suatu pertanda. Pertanda apakah ini? Ini adalah suatu pertanda bahwa Anda duduk dalam keadaan su-su-an. Nyemprot. Pesian nyemprot. Ini saudara duduk dalam keadaan untal-untalan. Untal-untalan. Uyel-uyelan. Lah ini untal-untalan, untal-untalan bahasa Indonesia ini apa? Untal-untalan. Ya iya, untal-untalan. Keadaan ini belum seberapa jika dibandingkan dengan saudara-saudara kita yang masih belum beransih berada di luar. Mereka tidak mampu menatap wajah saya yang sangat karismatik ini. Sebentar. Mereka tidak mampu mendengarkan pidato saya yang emosional. Ini suatu pertanda apa? Ini berarti mereka kehabisan karcis. Merdeka. Saudara-saudara sekalian, penderitaan rakyat amat menyakitkan hati saya. Penderitaan rakyat. Ada apa, Pak? Ada apa, Pak? Santai, Pak. Santai, Pak. Minum, Pak. Apa? Ambulan. Mas, ambulan, Mas. Ambulan. Nafasnya, Pak. Diatur, Pak. Nafas. Ambil nafas. Sedot. Keluarkan. Ambil nafas lagi. Sedot. 3 hari. Modar. Penderitaan sangat menyesakkan hati. Dada saya, penderitaan harus dihapuskan, penderitaan rakyat harus dibumi hanguskan dari bumi ini. Darah itu merah, jenderal. Itu film PKI. Bose, itu kan filmnya PKI, Romi. Udah PKI. Nggak usah dipakai. Saya lanjutkan, oke? Oke. Merdeka! Apek cangkemmu gede jadi. Poin pertama saya menjadi presiden adalah kejujuran. Go. Orang mungkin terserah Anda semua mau bicara apa. Kejujuran adalah poin pertama saya. Jika saya korupsi itu adalah kehilafan. Gimana, Pak? Loh, Pak, berarti yang penting kan saya jujur dong. Oh, jadi mau jujur korupsi kan enggak masalah, yang penting jujur. Loh. Oh. Ya kalau korupsi itu kan hilaf. Hilaf yang disengaja. Ya. Ngakak. Ini presiden loh, Pak. Sombeng ngeblos. Neng lagi wedok ya tak ngeblos. Maksud saya ya ngeblos gitu loh. Kejujuran, saya lanjutkan lagi. Kejujuran adalah kejujur dan an. Artinya adalah jujur. Itu maksudnya ya itu, Pak. Ya. Kejujuran adalah merupakan suatu persesuaian antara kata dan masyarakat yang tidak. Pak. Pak, santai. Nek ndak mampu mundur saja, Pak. Ya. Minum. Memang Mas menjadi seorang ahli retorika orasi itu berat. Terambule. Memang
Memang menjadi seorang presiden harus mampu berbicara dan mampu harus menghadapi suatu masalah yang ada di dalam negeri maupun di luar negeri yang tidak bisa. Pak, suaranya toh Pak, suaranya diatur dulu. Diatur. Kalau bicara itu diatur, pelan-pelan dan mantap. Coba. Saudara-saudara sekalian, kalau memang pembicaraan saya ini dianggap tidak berbobot atau hanya tong kosong berbunyi nyaring, apakah calon-calon presiden yang semuanya juga tidak seperti saya? Mereka keploke wis ngiku. Iki bar iki keplokno langsung. Merdeka. Ya kowe merdeka telakmu, diutuh telakku ucul ora. Enak banget kowe. Apakah dianggap tidak berbobot mereka-mereka? Mereka berani berjanji akan mengatasi kemiskinan. Akan lali. Ya toh, mereka berani mengobral janji, berjanji akan membela wong cilik, namun kenyataannya malah justru ngidak-idak wong cilik. Mereka wow, kok itu tamu iki lho. Ah yang ini. Nah, ini. Ya. Ya. Ah ini sik tenang. Tenang atau susu. Jangan marah. Jangan marah. Jangan marah, Pak. Memang masyarakat kita itu sedang level tunggu ya berarti masih ngono ae diguyoni ah levelmu iki nekku ate. Ah banter banget kowe. Pulah ae dicucukke nganti. Ngono. Jangan marah Pak, lanjutkan. Mereka dibesarkan oleh wong cilik, namun pada akhirnya mereka mengkhianati wong cilik. Kita doakan semoga manuk-manuk mereka pada cilik. Kowe nggo pistol ora? Hah? Kowe nggo pistol ora? Nggo pistol iki tembakan. Mane wulune nak. Oh iya. Mas, kalau memang ini dianggap sebuah guyonan, ora masalah, Mas. Ini Mas cocot bukan sembarang cocot. Tapi inilah si cocot bereng ini, Mas. Moh, apa moh aku arep merdeka arep dijajah urusanku Mas. Aku ya ning omah dijajah karo bojoku kok ngopo. Saya lanjutkan lagi gimana? Mungkin ada pertanyaan dari saudara. Oke. Saya akan mengingatkan sekali lagi, saya akan mengingatkan kita sering kali melupakan serat. Akibatnya bisa susah buang air, lama-lama wasir. Iki piye to iki? Kurang serat juga terkena kanker usus, kegemukan dan sakit. Iki lho piye to? Pidato kan kayak gitu lho, Mbak, gledek ketok ini. Lanjutkan coba, lanjutkan, Pak. Oke. Lihat wajah saya dalam-dalam. Ingat
kejahatan terjadi bukan karena hanya ada niat pelakunya, tetapi adanya dari kesempatan. Waspadalah, waspadalah, waspadalah.